Penggunaan kode promo pada aplikasi Grab punya syarat dan ketentuan, juga kodenya tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Adanya kode promo tersebut tidak bisa digunakan, beberapa alasannya yaitu karena penggunaan kode promo itu berbatas waktu, baik untuk expirednya maupun jam penggunaannya. Seperti ini, apabila kode promonya sudah tidak berlaku. Seperti ini, karena di luar waktu penggunaannya, jadi belum bisa dipakai, harus menyesuaikan waktunya agar bisa digunakan. Ini ada ketentuan jam berapa sampai jam berapa kodenya bisa dipakai. Ini juga sama, ada syarat dan ketentuannya. Ini tidak bisa dipakai kodenya. Jadi ada tanda seperti ini. Dan seperti ini, apabila kode promo bisa dipakai atau digunakan. Maka, pengen tahu update promo Grab terbaru yang bisa digunakan saat ini hingga beberapa hari ke depan? Saksikan tutorialnya di video ini, masih bersama saya di channel Muhammad Ardiansyah. Di video saya sebelumnya, saya pernah membuat tentang kode promo ini, yaitu kode promo murah untuk menggunakan jasa layanan transportasi online, khususnya Grab Motor. Masih sama kode promo yang dipakai untuk mendapatkan potongan harga pada Grab Motor. Tetapi sekarang ini sampai batas waktu yang ditentukan potongannya lumayan besar. Kita lihat. Masuk ke aplikasinya. Klik motor. Tentukan tempat penjemputan dan tujuan perjalanan. Saya ketik di sini. Ini tujuannya, tujuan perjalanan. Oke. Ini muncul harga Rp6.000 tanpa saya menggunakan kodenya. Saya klik di Rp1 ini. Klik gunakan nanti karena saya bayar cash tanpa aplikasi OVO. Gunakan nanti. Klik lagi di promo. Ketik di sini kode promonya. Masih sama yaitu kode promo ini, ketik di sini kode promonya. Nah, di situ tertulis batas masa aktif kode promonya yaitu sampai 27 Januari. Perlu diketahui bahwa kode promo ini walaupun terkadang tidak mengalami perubahan pada saat masa aktif kode promonya berakhir, tetapi untuk potongan harga dari penggunaan kode promo ini mengalami perubahan. Ini klik gunakan. Gunakan sekarang. Oke. Dan inilah harga yang muncul yang harus dibayarkan secara tunai setelah sampai di tujuan, yaitu sebesar Rp1.000 saja dari yang seharusnya dibayarkan apabila tidak menggunakan kode. Ongkosnya yaitu sebesar ini Rp6.000. Bagaimana? Sangat murah sekali. Saya akan mencoba ke tempat tujuan lain. Saya pergi ke kita Super Mall Tegal. Oke. Berapa munculnya? Ini muncul harga tanpa saya menggunakan kode promo yang harus saya bayarkan sebesar Rp5.000. Saya klik di sini Rp1. Ini saya tidak menggunakan OVO. Saya langsung bayar cash, saya masukkan kode promo yang tadi yaitu seperti ini. Nah, saya gunakan sekarang. Sama
Ini yang saya harus bayarkan sebesar Rp1.000. Oke. Bagaimana? Sangat murah sekali. Naik kendaraan sendiri pun pasti lebih mahal untuk bahan bakar dan lain-lainnya. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Tonton terus video-video saya tentunya hanya di channel ini, channel Muhammad Ardiansyah. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Nantikan terus video-video saya berikutnya.